Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo para fans Ikatan Cinta dan fansnya Amanda Manopo dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah dan dimudahkan segala urusannya. Yang tentunya berjumpa kembali bersama saya bersama channel kesayangan kalian yang akan membahas seputar berita Amanda Manopo dan Arya Saloka yang terbaru dan terupdate bar hari ini. Arya Saloka saling sindir dengan Putri Anu. Amanda Manopo jatuh sakit ditinggal Deva Mahendra. Penasaran seperti apa? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke guys, tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Karena channel ini akan selalu menginformasikan berita-berita terbaru terupdate seputar Amanda Manopo dan Arya Saloka. Tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya ya guys ya. Dilansir dari gorajuara.com, nama Arya Saloka dan Putri Anu sedang ramai dibicarakan publik dan kembali dikaitkan dengan Amanda Manopo lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta. Usai Arya Saloka kembali beradu akting dengan Amanda Manopo di Ikatan Cinta, publik digegerkan dengan beberapa story Instagram Putri Anu yang diduga adalah sebuah sindiran. Putri Anu kerap unggah story Instagram yang diduga merupakan sindiran kepada sang suami Arya Saloka. Tak hanya Putri Anu, unggahan story yang diduga sindiran itu juga dilakukan Arya Saloka sang suami, sehingga tak sedikit warganet yang menilai pasangan suami istri itu saling balas sindiran melalui akun Instagram masing-masing. Kerap menggugah story Instagram kalimat-kalimat cinta, Putri Anu diduga mencurahkan isi hatinya. Dianggap cemburu, story Instagram Putri Anu itu banyak dikaitkan dengan kembalinya Arya Saloka ke Ikatan Cinta. Seperti yang diketahui, Arya Saloka kini kembali beradu akting di sinetron yang membesarkan nama keduanya Ikatan Cinta. Dikisahkan menjadi pasangan dalam sinetron Ikatan Cinta membuat Arya Saloka dan Amanda Manopo kerap dituntut untuk beradegan mesra. Hal itu tampaknya menimbulkan rasa cemburu bagi Putri Anu selaku istri dari Arya Saloka. Meskipun sempat menyebut tak masalah dengan tuntutan pekerjaan sang suami sebagai aktor, namun rasa cemburu Putri Anu terhadap sang suami nampak tak dapat dielakkan lagi. Seperti story Instagram Putri Anu yang terbaru yang menggambarkan mood dirinya saat ini mengaku tak peduli. Namun hal itu justru membuat Putri Anu terlihat sedang tak baik-baik saja. Sementara di sisi lain, Amanda Manopo nampak sedang dalam kondisi yang tidak sehat. Usai pemeran Sarah alias Deva Mahendra akhirnya pamitan meninggalkan Ikatan Cinta, Amanda Manopo justru ambruk. Deva Mahendra memutuskan untuk cabut dari Ikatan Cinta usai Arya Saloka sang pemeran utama akhirnya kembali ke Pondok Pelita. Melalui cuitannya di Twitter, Deva Mahendra memberikan salam perpisahan bagi Ikatan Cinta dan penggemar setianya. Meski hadir hanya sebentar, kehadiran Deva Mahendra sedikit banyaknya sangat berpengaruh dengan kelangsungan cerita Ikatan Cinta. Banyak yang menilai ambruknya Amanda Manopo salah satunya karena perginya sosok Sal. Namun hingga kini belum diketahui dengan pasti penyebab Amanda Manopo jatuh sakit. Meskipun pemeran Sal memutuskan pamit dari Ikatan Cinta, namun kisah cinta Andin dan Aldebaran ini semakin berwarna dengan suguhan cerita-cerita baru. Oke guys, mungkin itu saja artikel yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.